Tes deret angka adalah tes psikotes matematika seperti saat SMP, di mana ada deretan angka dan Anda disuruh menentukan urutan angka berikutnya dengan cara melihat pola bilangan sebelumnya. Tes sinonim antonim adalah tes psikotes kerja biasa. Akan ada banyak kata dan Anda harus bisa menyebutkan persamaan atau lawan katanya. Kunci untuk lolos tes ini adalah memperkaya kosakata dan sinonim antonimnya. Utamaan kata yang sering digunakan saat komunikasi dalam dunia kerja. Tes logika adalah tes psikotes untuk melihat penalaran Anda. Bentuk soal tes ini bisa logika gambar atau teks. Penalaran juga dibutuhkan saat Anda menyelesaikan masalah saat sedang bekerja. Kunci tes ini adalah memahami analogi dan pola yang digunakan dalam soal.